Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi saat hari ini. Dan mari sama-sama kita naikkan syukur kita, naikkan penyembahan kita. Sebab
Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk setiap rahmat-Nya yang selalu baru bagi setiap kita. Mari naikkan pujian kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ku hidup karena kasih setiamu yang selalu ada di hidupku. Oh, haleluya Yesus, Engkaulah pribadi yang mengenal hidupku. Kau yang memegang setiap hidup kami, Engkau yang selalu setia bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan, sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Hidup karena karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin
jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Oh, jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Oh, sebab kami perlu tangan kuat-Mu menopangku. Haleluya, Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Jangan tinggalkan kami, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, sebab hanya Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya, Yesus, Engkau yang mengubah hidup kami. Dan ku ada semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya, Yesus, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Tuhan, pimpin langkahku, Tuhan, pimpin jalanku, sebab ku perlu Engkau, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin langkah kami, Engkau yang menuntun jalan kami Tuhan. Sebab kami gak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
Engkau alasan selamaku hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Lebih sungguh katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkaulah alasan kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan dalam hidup kami, sebab kami percaya tangan kuat-Mu yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia apabila kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dari Injil Yohanes, dan kita akan membahas tentang bukan mencari popularitas pada kesempatan ini. Dan kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang keempat ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara, kalau diadakan sebuah survei tentang popularitas, maka popularitas Yesus di tempat asalnya sedang anjlok. Dia mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati, tidak dihargai di tempat asalnya. Tetapi apakah Yesus benar-benar sudah tidak menjadi seorang yang populer lagi pada masanya di tempat yang lain? Tentu saja tidak. Buktinya di berbagai kesempatan pelayanan yang dia lakukan, dia selalu diikuti oleh banyak orang yang ingin mendengar pengajarannya, yang ingin melihat tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya. Berduyun-duyun orang selalu mengiringi dia, mengikuti dia untuk melihat apa yang akan dia kerjakan. Jadi mungkin di satu tempat popularitasnya menurun, tetapi di tempat yang lain dia sedang dicari, didengar oleh banyak orang. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang kemudian menentukan langkah-langkah pelayanan Yesus. Popularitas bukanlah sesuatu yang kemudian mengganggu pekerjaan dari Allah Bapa yang sedang dikerjakan atau dilakukan oleh Yesus. Saudara, dunia mementingkan popularitas karena tujuan akhirnya adalah sesuatu yang mementingkan dirinya sendiri atau sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Hari-hari ini orang berusaha untuk menjadi viral di media sosial. Apa yang kemudian menjadi tujuan akhirnya? Di luar sana orang berkata UUD, ujung-ujungnya duit. Orang pengen terkenal, orang pengen viral di media sosial,
supaya dapat AdSense, supaya iklan masuk, supaya ada yang mengendorse, dan kemudian pada akhirnya keuntungan material, keuntungan finansial yang didapatkan. Tidak jarang bahkan ada orang-orang yang demi viral tadi malah membahayakan dirinya sendiri. Berbagai macam berita kita sering mendengar bagaimana ada orang-orang yang membahayakan dirinya sendiri, mengalami kecelakaan pada saat membuat konten. Demi konten melakukan sesuatu yang berbahaya, naik ke atas tebing, kemudian foto selfie atau merekam video, akhirnya kepleset, jatuh, dan bukan viral secara positif yang didapat, tapi viral negatif karena berita soal kecelakaannya, berita soal kematiannya yang kemudian meluas kemana-mana. Saya juga mengamati beberapa waktu terakhir ini ada orang-orang yang di media sosial TikTok sengaja melakukan live mandi lumpur supaya mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan yang saya sebutkan tadi. Segala macam cara dilakukan orang untuk menjadi populer. Kalau tidak mampu, tidak bisa memiliki hal-hal yang positif di dalam dirinya untuk menjadi populer, orang-orang pun dengan rela, dengan tidak merasa bersalah, mengambil jalan pintas, jalan yang keliru, bahkan jalan yang jahat. Yang penting, pokoknya saya menjadi terkenal. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa yang dicarinya bukanlah popularitas. Apa gunanya banyak jumlah, banyak orang berduyun-duyun mengikutinya, banyak secara kuantitas, tetapi nihil secara kualitas. Banyak kali catatan-catatan Injil menyatakan kepada kita bagaimana Yesus menyingkir dari kerumunan orang banyak. Ini adalah sebuah bentuk bahwa popularitas bukan segala-galanya di dalam kehidupan Yesus. Ketika orang lain justru ingin mendengar lebih banyak, mendapatkan lebih banyak dari Yesus, yang Yesus lakukan, menyingkir dari orang-orang banyak itu, menyendiri, mengambil waktu untuk kemudian berdoa justru kepada Tuhan. Dia juga sering berpesan kepada orang-orang yang baru saja disembuhkan misalnya, untuk tidak memberitahu siapapun apa yang baru saja dilakukannya. Jangan ngomong ke orang lain, jangan bilang ke orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah sebuah sikap bahwa popularitas adalah sesuatu yang sama sekali tidak dikejar oleh Yesus? Bagaimana dengan kita, murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya? Bagaimana kita memandang popularitas itu? Yesus merindukan bahwa murid-murid yang Dia ajar, murid-murid yang dimentorinya adalah mereka yang pada akhirnya menjadi pengikut-pengikut dari dekat. Bukan hanya karena dia buat mujizat, bukan hanya karena dia terkenal, bukan hanya karena dia populer. Tetapi bahkan di saat-saat yang paling menderita sekalipun, di jalan-jalan yang sukar, yang dialami oleh Yesus, dia rindu murid-muridnya selalu berada bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya kenapa dia membawa murid-murid misalnya ke Taman Getsemani, tempat di mana dia merasakan sebuah tekanan penderitaan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dia mau, dia rindu ditemani oleh murid-muridnya, berdoa bersama-sama. Tetapi pada akhirnya kita melihat fakta bahwa murid-murid tidak bisa menjawab kerinduan Yesus tersebut. Mereka tidur, mereka tidak berdoa, mereka terlena dengan segala macam yang akhirnya membuat mereka menjauh dari Tuhan. Populer adalah sesuatu yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Populer pada akhirnya harus kita lihat sebagai alat, sebagai sarana yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bukan menjadi tujuan akhir. Saudara, kita tentu mau menjadi orang-orang percaya yang berprestasi.
di bidang kita masing-masing. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini dengan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kita. Kita bisa tenar karena apa yang kita lakukan itu. Kita bisa terkenal karena pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang luar biasa itu. Tetapi selalu ingatlah bahwa itu bukan tujuan akhir. Bahwa itu adalah sarana atau alat yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Jika kita sekarang menjadi tenar, populer, mari kita manfaatkan semuanya untuk bukan dikenal banyak orang dan kita menjadi pusatnya. Tetapi pusatnya sekali lagi adalah Kristus. Mari kita menjadikan keterkenalan kita, popularitas kita itu sebagai jembatan penghubung untuk memperkenalkan orang-orang kepada Kristus. Sangat berbahaya kalau kita menjadi tenar, kalau kita menjadi populer, kita menikmati semuanya itu, kita merindukan itu terus-menerus, nagih kata anak-anak zaman sekarang, dan kita akhirnya diikat oleh candu popularitas itu sampai kita melupakan Tuhan. Saudara, biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi sarana, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan setiap orang kepada pengenalan akan Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita dikenal semakin banyak orang. Itu berarti kesempatan semakin luas. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita menjadi populer dan banyak orang yang menjadi follower kita. Itu berarti kesempatan kita untuk jadi berkat pun semakin luas. Bukan sekedar popularitas, tetapi bagaimana kemudian kita mengenalkan Kristus kepada orang lain. Itu adalah bagian yang paling penting. Biarlah dia yang makin bertambah, kita yang harus makin berkurang. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang makin dikenal orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hamba-hambanya, alat-alatnya, enggak terlalu menjadi soal kalau kemudian dilupakan oleh orang lain. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, tidak pernah risau dengan soal populer atau tidak populer, tetapi bagaimana dia bisa tetap memperkenalkan kasih Allah kepada dunia ini sebagai tujuan akhirnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk dikenal, untuk menjadi viral, untuk menjadi populer, untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi kami juga menyadari itu semua bukan tujuan akhir di dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan. Tujuan akhirnya, pusat dari segala sesuatu adalah Engkau ya Tuhan, yang dikenal oleh semua orang yang mengenal kami, yang mengerti kami, yang mengetahui tentang kehidupan kami. Biar Tuhan yang makin hari makin bertambah, kami yang makin hari makin berkurang. Ya Tuhan, beri kekuatan, kepekaan, kemampuan kepada kami untuk senantiasa merindukan Tuhan Yesus dikenal banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa Tuhan alirkan di dalam kehidupan kami dan kami merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan sejati sebagai murid-murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Betel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.